selamat pagi, semoga sehat selalu. Bertemu lagi pada video pembelajaran YouTube channel SMK Bhinneka Karya Simo dengan saya Siska Puspita Dewi, pengampu kelas 10. Kali ini yang kita bahas adalah kompetensi dasar menganalisis nilai sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Berikut ini rekan-rekan saya sesama matematika. Yang pertama, Ibu Sunarni SSI, pengampu kelas 11 dan 12. Yang kedua, Bapak Solihin SPD, pengampu kelas 13 dan 14. Yang ketiga, saya sendiri. Yang keempat, Ibu Emilia Sri Lasmiarti SSI, pengampu 17 dan 18. Yang kelima, Bapak Ali Kusumah SPD, pengampu kelas 19 dan 10. Yang keenam, Bapak Fajar DHS SPD, pengampu kelas 11 dan 12. Yang ketujuh, Ibu Fitri Febriliani SPD, pengampu kelas 13 dan 14. Yang kedelapan, Bapak Wisnu Ajian SPD, pengampu kelas 10-15. Sebelum kita ke pembahasan, alangkah baiknya kita tahu dulu kegunaannya agar kita lebih semangat dalam belajar. Kegunaan dari materi yang akan kita pelajari kali ini diantaranya adalah, yang pertama, bisa menghitung arus penggunaan data sebuah provider dalam satuan terabyte. Yang kedua, bisa menghitung ketinggian muka air pada muara sungai dalam satuan meter. Yang ketiga, menghitung pertambahan percepatan suatu dinamo listrik dalam satuan meter per sekon kuadrat. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, yang pertama, siswa dapat menentukan nilai kosinus sudut tertentu menggunakan rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut. Yang kedua, siswa dapat menentukan nilai sinus sudut tertentu menggunakan rumus sinus jumlah dan selisih dua sudut. Yang ketiga, siswa dapat menentukan nilai tangen sudut tertentu menggunakan rumus tangen jumlah dan selisih dua sudut. Kita mulai dari gambaran penjumlahan dan pengurangan sudut. Digambarkan dalam bentuk segitiga berikut. Yang pertama, segitiga kuning kita anggap segitiga alfa sudutnya. Yang kedua, segitiga biru ini kita anggap beta. Jadi jika digabung alfa plus beta menjadi bentuk seperti ini. Yang kedua, untuk gambaran dari pengurangan, segitiga yang merah ini kita anggap alfa, sudut alfa. Berikutnya yang kuning ini kita anggap beta. Jadi alfa, min delta, min beta bentuknya seperti ini. Yang pertama kita bahas adalah rumus jumlah dan selisih dari sin. Baik alfa plus beta maupun a min beta. Kita lihat dulu polanya. Dari rumus sin baik penjumlahan maupun pengurangan, polanya adalah dari rumus sin, yaitu sin cos cos sin. Sin cos cos sin. Sekarang kita lihat operasinya. Kalau pada soal operasinya plus, maka uraiannya menjadi plus. Kalau pada soal operasinya min, maka penguraiannya juga min. Untuk lebih mudah menghafalkan atau mengingat. Operasinya pada sin sama sesuai dengan soalnya. Polanya adalah sin, cos, cos, sin. Sudutnya polanya adalah alfa, beta, alfa, beta. Kita masuk contoh. Tanpa menggunakan tabel matematika atau kalkulator, tentukan nilai dari sin 75 derajat. Kita uraikan dulu 75 itu karena bukan sudut istimewa. Sin 75 derajat
didapat dari sin 45 tambah 30. Jadi ini sin alfa plus beta. Kita anggap alfanya adalah 45, betanya adalah 30. Bolanya tadi kita tulis sin, cos, cos, sin. Ini alfa, ini beta, ini alfa, ini beta. Setelah diuraikan, kita cari nilainya masing-masing dari sudut-sudut istimewa berikut. Dari sin 45 setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, sin 30 setengah. Kita kalikan. Setengah kali setengah seperempat, akar 2 kali akar 3 akar 6, setengah kali setengah seperempat, akar 2, di sini enggak ada, kita tetap tulis akar 2. Setelah itu baru kita sederhanakan. Seperempat kita keluarkan, akar 6 ditambah akar 2 dalam kurung. Hasil akhir dari sin 75 derajat adalah seperempat dikali akar 6 plus akar 2. Yang kedua, kita masuk rumus jumlah dan selisih dua sudut dari cos. Kita lihat polanya dari cos. Jika penjumlahan di sini min negatif, jika pada soal negatif maka uraiannya plus, berarti kebalikannya. Kalau pada sin kita ingat operasinya sama dengan soalnya, tapi kalau pada cos operasinya kebalikannya. Sekarang pola dari cos. Polanya adalah cos cos sin sin. Sekali lagi, cos cos sin sin. Alfa beta alfa beta. Kita masuk contoh. Tanpa menggunakan tabel matematika atau kalkulator, tentukan nilai dari cos 15. Kita uraikan dulu seperti sin tadi. Cos 15 itu didapat dari cos 60 dikurangi 45. Oke, kita uraikan sesuai dengan rumus cos, yaitu cos cos sin sin. Alfa beta alfa beta. Setelah itu kita cari nilai masing-masing dari sudut istimewa tersebut. Cos 60 setengah, cos 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 45 setengah akar 2. Kita kalikan, setengah kali setengah seperempat, akar 2 tetap. Di sini setengah kali setengah seperempat, akar 3 kali akar 2 akar 6. Kita sederhanakan bentuknya menjadi seperempat dikeluarkan dikali akar 6 tambah akar 2 dalam kurung. Terakhir, rumus tangen baik penjumlahan dan selisih dua sudut. Rumus tangen penjumlahan yang di atas berarti tangen A plus tangen B per 1 dikurangi tangen A kali tangen B. Untuk tangen alfa dikurangi beta sama dengan tangen A dikurangi tangen B per 1 plus tangen A dikali tangen B. Bolanya yang di atas sama dengan soalnya penjumlahan, yang di bawah pengurangan. Yang di atas bentuknya penjumlahan tan A plus tan B dikurangi 1 dikurangi tan A tan B, tan A dikurangi tan B per 1 plus tan A kali tan B. Kita masuk contoh. Tanpa menggunakan tabel matematika atau kalkulator, tentukan nilai tangen 15. Tangan 15 didapat dari tangan 60 dikurangi 45. Sesuai dengan rumus tangan tadi, kita anggap berarti A-nya adalah 60, B-nya adalah 45.
tangan 60 dikurangi tangan 45 per 1 tangan 60 dikali tangan 45. Kita cari masing-masing nilainya. Tangan 60 akar 3 dikurangi tangan 45 1, 1 tetap. Ini ditambah tangan 60 akar 3 dikali tangan 45 1. Hasilnya adalah akar 3 dikurangi 1 per 1 tambah akar 3 kali 1 tetap akar 3. Dari sini kita sederhanakan, kita kalikan dengan skalanya. Bentuknya di sini 1 plus akar 3, berarti skalanya adalah 1 min akar 3. 1 min akar 3. Baik pembilang maupun penyebut, kita sama-sama kalikan dengan 1 min akar 3. Yang pembilang kita kalikan satu persatu. Akar 3 kali 1 akar 3. Akar 3 kali min akar 3. Min 3. Min 1 kali 1 min 1. Min 1 kali min akar 3 plus akar 3. Yang bawah penyebut kita gunakan sifat. Akar A tambah akar B dikali akar A dikurangi akar B itu sama dengan A kurangi B langsung. Berarti di sini adalah 1 kurangi 3 langsung. Hasilnya adalah akar 3 tambah akar 3, ini 2 akar 3, min 3 dikurangi 1, min 4 per 1 dikurangi 3, min 2. Hasil akhirnya adalah sama-sama kita bagi dengan angka min 2. Didapat 2 dikurangi akar 3. Bisa kita simpulkan rumus-rumus yang tadi kita pelajari. Rumus jumlah dan selisih dua sudut. Ada sin A plus B, sin A min B, cos A plus B, cos A min B, tangan A plus B, tangan A min B. Dicatat dan dihafalkan, diingat-ingat. Terutama pola-polanya. Untuk latihan soal di rumah, saya berikan tugas terstruktur. Terdiri dari dua soal. Kerjakan di lembar TT dan diberi identitas. Sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 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 oh